Hi guys, welcome back to channel Ardian Next Up. Ya, kali ini saya akan share aplikasi pengingat azan guys. Pengingat azan nah. Oke. Ini akan aktif alarm ini jika kalian mengaktifkannya guys. Nah, ini aplikasinya guys. Aplikasinya itu adalah ini guys, Tonpa guys. Ini akan mengingatkan kamu ketika azan sudah berkumandang guys. Oke, bagaimana cara mendapatkan aplikasi ini? Itu bisa didapatkan di Play Store guys. Oke, kita langsung buka aja guys ya untuk Play Store-nya. Oke, di sini kita ketik Tonpa guys. Oke, Tonpa guys ya. Nah, oke searching. Nah, ini guys, aplikasinya guys. Oke. Ini karena saya sudah mendownload, saya tinggal update guys. Tapi nanti aja ya guys ya, karena saya sudah download, jadi tidak perlu saya apa-apain lagi. Saya update nanti tergantung saya mau update yang kapan guys ya. Oke, kita lanjut review guys. Nah ini hasilnya guys. Oke, hasilnya ini kita buka guys ya. Oke guys, ini tampilan dari Tonpa sendiri guys. Lihat banyak fitur-fitur yang ditampilkan oleh Tonpa guys. Nah yang pertama lihat guys, ini kompas guys ya. Kompas ini menggunakan dari Gmap guys. Dia akan bisa mengetahui lokasi di mana kiblatnya guys. Ini guys, contoh guys ya. Ini ketika handphonenya saya arahkan ke arah yang berbeda guys. Oke, saya putar nih guys. Nih. Ini posisi handphone lagi diputar guys nih. Jadi kompasnya mengikuti tetap ke arah kiblat guys. Di mana arah kiblat, dia akan mengikuti ke arah kiblat guys. Oke. Terus di samping ini guys. Nah, ini adalah alarm-alarm azan guys. Jadi kita akan otomatis diberitahukan kapan waktunya azan guys. Bahkan ketika azan berkumandang dia akan muncul alarmnya guys. Oke. Nah, terus fitur berikutnya adalah guys. Nah, di sini ada seperti ini guys ya. Nah, ini 99 contoh guys ini guys ya. Bacaan 99 nama Allah Asmaul Husna. Nah, ini kalau kita ketik guys. Nah, oke. Kita coba lihat-lihat sih guys ya. Nah, ini 99 Asmaul Husna guys. Nah, ini ada tentang keagamaan guys, tentang kerohanian guys. Nah ini Asmaul Husna muncul semua di sini guys. Nah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, oke, Al-Malik. Nah ini semuanya ada guys. Ini ada 99 guys. Jadi kita tidak perlu searching-searching lagi di Google 99 Asmaul Husna itu apa aja, karena di aplikasi ini sudah tersedia guys. Oke, kita baik sih ya. Oke, kita baik. Nah di sini ada lagi fiturnya itu adalah untuk share-share guys. Ini halaman berbagi guys ya. Nah, halaman berbagi. Kalian bisa mengetik apapun di sini guys. Oke. Jadi ini alamat berbagi. Seperti halnya Facebook guys. Nah, ini bisa kita tambahkan menggunakan ini guys. Oke, contoh ya. Kita langsung tambahkan aja guys. Nah, ini bisa kita ketik-ketik guys. Ketik-ketik. Nah, ini untuk itunya guys. Oke. Nah, oke. Terus ketika ini sudah fitur ini fitur untuk halaman pertama guys ya. Nah, kita pindahkan guys ke halaman kedua. Ini halaman kedua ini mengenai Al-Qur'an guys. Oke, kita buka guys. Nah, oke, ini tampilan seperti ini guys. Nah, ini semua surat yang ada dalam Al-Qur'an semua ada di sini guys. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai dengan Anas guys. Oke. Okay. Ini semua Al-Qur'an ada di sini guys. Oke. Okay. Nah, kita buka guys ya salah satu suratnya guys. Ini adalah surat Al-Fatihah, kita buka ini guys ya. Nah, ini bukan hanya menampilkan ayat-ayat suci Al-Qur'an guys, tapi juga melafatkannya guys seperti ini guys. Kita apply guys ya. Bagaimana cara membacanya untuk ayat-ayat tersebut contoh ya. Kita play guys. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Nah guys, ini bukan hanya dilafatkan guys, di sini juga ada cara membacanya guys ya. Oke, terus juga ada artinya nih guys nih. Ini sangat membantu sekali guys. Ketika kita tidak membawa Al-Quran, kita bisa membacanya melalui aplikasi ini guys. Oke, ini semua semua suratnya tersedia guys di satu aplikasi ini guys. Oke. Nah, terus ada namanya fiturnya itu. Nah, ini kita buka setting ya, guys ya. Nah, di sini kita bisa melihat, guys. Nah, ini terjemahan dan Latin. Ini besar bacaan Al-Qur'an bisa disetting di sini, guys. Oke, kita back. Kita kembali lagi. Nah, di sini titik tiga ini, guys. Di titik tiga ini, guys. Nah, ini untuk pengaturan-pengaturan guys, misalnya pengaturan umum. Nah, di sini untuk mengatur guys kapan waktunya untuk azannya aktif guys. Contoh ya, kita buka. Nah, ini seperti ini guys. Nah, kalian bisa mengaktifkan fitur bunyi ketika azan dan juga mengaktifkan getarnya guys. Oke. Dan di sini kalian juga bisa memilih guys yang halaman penuh atau pemberitahuan saja atau telepon saja guys saat azan berkumandang guys. Oke, guys. Nah, ini seperti ini guys tampilan guys. Nah, untuk suara azannya juga bisa disetting guys sesuai dengan selera guys. Oke. Ini aplikasi sangat berguna sekali guys. Oke, kita buka ini lagi. Apa saja yang tersedia di sini? Wah, di sini ada ini guys, ada berita-berita ya guys, berita-berita terupdate. Nah, ini kosong, pemberitaan kosong. Nah, ini tentang akun guys. Ini akun ini sama dengan tadi pengaturan titik dua ini guys. Oke, ini sangat aplikasi sangat bermanfaat. Kita juga bisa melihat kapan akan terjadi azan kemudian hari. Oke, karena sekarang sudah Isya ya, udah lewat, nanti akan masuk ke di sini maghrib tadi lewat, Isya lewat, nanti berarti masuk ke nanti ke subuh guys. No guys, kita akan masuk ke subuh. Dan di sini juga banyak ya fitur-fiturnya lagi ya guys ya. No. Oke, itu aja guys. Oke, itu aja guys yang bisa saya sampaikan. Aplikasi Kompa ini adalah aplikasi untuk pengingat teman-teman agar bisa sholat tepat waktu guys. Karena ketika di kantor itu suara azan itu sama sekali hampir tidak terdengar guys. Makanya digunakan aplikasi ini guys untuk mengingatkan kalian bahwa sudah waktunya untuk sholat guys. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan guys. Jangan lupa jika kalian ingin beribadah, kalian bisa membaca Al-Quran guys, ayat suci Al-Quran di aplikasi Tompa ini guys. Jika kalian lupa membawa Al-Quran guys. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Salam Ardian Next.